kepada Bung Adha Ghazali selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator di sini. Selamat sore semuanya dan selamat datang kepada audiens baik yang di Zoom dan di YouTube di acara sesi polemik ya Filopes ID. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih, kita akan mendengar obrolan dari atau dialog debat ya, lebih tepatnya debat antara Bung Taufikur Rahman dan Bung Arvin Goh ya. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Firman Sundana. Di sini saya yang akan menemani teman-teman semuanya di sini dalam sesi ini dan di acara debat kali ini kita akan menyaksikan dua tamu yaitu Bung Taufikur Rahman. Halo Bung Taufikur Rahman, apakah sudah di sini? Halo Bung Taufikur Rahman. Ya Bung. Kedengaran nggak? Halo. Ya, kedengaran. Selamat sore Bung Taufikur Rahman. Sore. Di sisi lain juga ada, di sini kita akan ditemani oleh Bung Arvin Goh. Halo Bung Arvin. Halo. Apakah spelling saya tepat ya? Arvin Goh ya? Tepat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu dua pembicara kita. Yang pertama di sini ada Bung Arvin Goh ya. Bung Arvin itu menyelesaikan studi master filsafat di Universitas of Pennsylvania ya, Pennsylvania, dan doktoralnya ini bukan doktoral filsafat tapi doktoral medis di Universitas Johns Hopkins ya. Dan publikasi-publikasi yang sudah ditulis oleh Bung Arvin bisa dilihat di situs resminya stanford.edu ya, dan teman-teman bisa lihat di sana banyak sekali mengenai onkologis. Jadi spesifiknya Bung Arvin Goh ini di onkologis ya, mengenai apa tindakan preventif dan pengobatan tentang kanker ya kalau nggak salah. Lalu kita ke Bung Taufikur Rahman. Bung Taufikur Rahman ini merupakan sarjana filsafat di UGM dan sekaligus sebagai ketua Departemen Metafisik dan MIND ya di Zeno Center. Lalu Bung Taufikur Rahman ini juga pernah menulis buku Jejak-jejak Pencaharian ya, diterbitkan oleh Bahasa Basi, dan pernah menulis esai tentang Phenomenology and Metaphysics of Consciousness di zenocenter.org. Nah, problem yang akan kita bawa atau yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah problem tentang kesadaran. Dalam artian, di sini Bung Taufik berposisi sebagai fenomenologis dan Bung Arvin di sini di filsafat neuroscience ya. Jadi seperti apa? Seperti Thor ya, atau tema topik kita yang di website, kita akan memperadu ya atau mempertemukan dua tegangan ini. Dan spesifiknya kita akan masuk ke dalam topik kesadaran. Saya akan langsung ke Bung Taufik dulu ya. Bung Taufik dulu. Dalam fenomenologi, bagaimana kesadaran itu diartikan ya, Bung Taufik? Artinya apa itu kesadaran dalam perspektif fenomenologi? Mungkin saya bisa langsung ke Bung Taufik ya. Saya persilahkan waktu dan tempat. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan, Bung? Sudah, Bung. Sudah kelihatan. Oke, terima kasih, Bung Firmansyah. Selamat sore, teman-teman, dan juga selamat. Nggak tahu ini, Bung Arvin sekarang ada di Amerika. Sekarang itu pagi ya, mungkin ya. Jadi selamat pagi untuk Bung Arvin atau Mas Arvin ya. Orang yang kalau saya lihat riwayat studi akademiknya di Google itu bikin saya merinding duluan. Tapi terima kasih untuk teman-teman panitia Filofest telah memberi saya kesempatan untuk berbicara tentang satu topik di dalam filsafat yang cukup menarik. Jadi
judul yang diberikan oleh teman-teman panitia adalah debat filsafat, tapi saya kira nanti saya akan lebih memposisikan diri untuk memberikan jembatan antara dua hal yang oleh teman-teman panitia itu seolah-olah di apa di konfrontasikan begitu antara fenomenologi dengan neuroscience. Oleh karena itu di sini saya memberi judul presentasi saya sebagai dengan judul neurofenomenologi menuju sains terintegrasi tentang kesadaran. Jadi di sini saya akan berusaha melihat bagaimana sih kalau misalnya neuroscience dan fenomenologi itu digabung dan keduanya diterapkan untuk memahami kesadaran. Setidaknya ada tiga problem yang diajukan oleh teman-teman panitia. Pertama, soal bagaimana fenomenologi bekerja dalam memahami kesadaran dan apa keterbatasannya. Yang kedua, bagaimana neuroscience bekerja dan apa keterbatasannya. Ini mungkin pertanyaan kedua mungkin akan secara detail dijawab oleh Mas Arvin. Untuk pertanyaan kedua saya hanya akan secara umum aja bagaimana neuroscience ini bekerja. Terus yang ketiga, dapatkah kedua tradisi itu dijembatani? Dengan terus juga iya dengan cara seperti apa? Baik, saya akan coba langsung menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Sebelum kemudian saya menunjukkan bagaimana kemungkinan dua hal ini untuk dijembatani begitu. Namun meskipun di sini teman-teman panitia meminta saya untuk berbicara atas nama fenomenologis, di sini saya tidak akan banyak berbicara tentang Husserl ya, tentang Husserl, tapi karena saya cukup sulit untuk memakai semua doktrin fenomenologis Husserl dalam konteks topik ini begitu. Jadi saya akan lebih banyak mendasarkan pemaparan saya dalam konteks ini pada David Chalmers begitu. Siapa itu David Chalmers? David Chalmers adalah ini. Jadi dia adalah seorang rockstar tapi punya pekerjaan sampingan sebagai filsuf begitu. Oke. Ini berusaha menjawab pertanyaan pertama dan kedua, bagaimana fenomenologi bekerja. Fenomenologi bekerja itu begini. Ya, ini posisi favorit ketika berada dalam di WC duduk. Jadi fenomenologi bekerja dengan melakukan first person approach terhadap apa? Terhadap kesadaran. Artinya dia berusaha memahami atau mengalami secara langsung dari perspektif orang pertama kesadaran itu sendiri. Gitu. Jadi nanti data yang diperoleh adalah data orang pertama, data yang diperoleh langsung tentang kesadaran yang dialami oleh seorang fenomenolog begitu. Sementara neuroscience cara bekerjanya seperti ini. Ini biasanya ada berbeda ya kalau kita berbicara cabang ilmu sebenarnya ada perbedaan antara neuroscience dan cognitive science begitu. Kalau yang neuroscience itu lebih merupakan cabang dari biologi, mungkin nanti Mas Arvin bisa menjelaskan secara lebih detail, tapi kalau cognitive science itu lebih merupakan percabangan atau perkembangan lebih lanjut dari psikologi begitu. Cuman sekarang karena perkembangan teknologi seperti fMRI misalnya, neuroscience dan cognitive science ini sering berkolaborasi. Dalam konteks ini saya akan mengandaikan bahwa ketika berbicara neuroscience maka di dalamnya itu juga akan tercakup pengandaian cognitive science karena keduanya dalam konteks ini punya kesamaan yaitu dia berusaha melakukan pemahaman terhadap kesadaran dengan third person approach dengan pendekatan orang ketiga. Artinya karena pendekatan orang ketiga yang dia berusaha mengakses proses neural yang ada di dalam otak. Di dalam otak siapa? Bukan di dalam otak peneliti itu sendiri, tapi di dalam otak orang lain. Jadi oleh karena itu disebut sebagai third person approach. Nanti data yang diperoleh adalah data orang ketiga begitu. Jadi data tentang proses-proses neural orang lain begitu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan bagaimana menjembatani dua model pendekatan ini antara yang
fenomenologis yang first person approach dan yang neuroscience, itu saya akan menunjukkan posisi-posisi mainstream terlebih dahulu di dalam filsafat akal budi. Ini nanti ada kaitannya dengan dua tradisi tersebut. Di dalam filsafat akal budi setidaknya ada dua posisi yang posisi besar yang ini cukup mainstream, yaitu materialisme dan dualisme. Nanti materialisme ini masih dibagi bercabang-cabang lagi, ada yang jadi kalau materialisme tesis umumnya kira-kira mengatakan bahwa kesadaran itu adalah bagian dari proses neural yang ada di dalam otak dan itu bersifat material. Tapi ini kemudian dibagi-bagi lagi, ada yang eliminatif. Yang eliminatif ini secara tegas mengatakan bahwa kesadaran itu nggak ada, yang ada itu hanyalah fungsi-fungsi neural. Terus ada yang reduktif. Yang reduktif ini mengatakan bahwa penjelasan tentang kesadaran bisa direduksi ke dalam penjelasan tentang neuron-neuron kita atau saraf-saraf kita di dalam otak. Terus kemudian ada yang non-reduktif. Dia mengatakan bahwa kesadaran itu ada, tidak seperti yang eliminatif, cuman dia keberadaannya lebih merupakan lebih adalah apa ya, bertopang kepada yang material dan nanti penjelasannya ini tidak bisa direduksi. Nanti yang reduktif ini dibagi lagi, ada yang teori identitas bahwa kesadaran dengan mind and brain itu adalah satu hal yang identik. Terus kemudian ada yang fungsional itu yang tadi bahwa penjelasan tentang kesadaran bisa dijelaskan dengan penjelasan fungsional begitu. Terus posisi mainstream yang kedua ada dualisme. Dualisme kira-kira mengatakan bahwa ini biasanya secara umum, secara lebih dalam gambaran besarnya, dualisme dibagi dua, antara dualisme substansi dan dualisme properti. Dualisme yang kira-kira mengatakan bahwa mental state atau kesadaran atau qualia atau apapun istilahnya, itu merupakan sesuatu, bisa dikatakan substansi, bisa dikatakan properti, ini tergantung nanti asumsi metafisik apa yang akan kita andaikan. Itu merupakan sesuatu yang sepenuhnya berbeda daripada materi atau dari berbeda dari sistem neural kita di dalam otak begitu. Terus kemudian dualisme ini dibagi tiga lagi, ada interaksionisme, artinya dua hal itu antara sistem neural dengan sistem kesadaran atau pengalaman subjektif itu ada interaksi timbal balik, ada saling memengaruhi. Yang neural memengaruhi pengalaman subjektif dan juga demikian sebaliknya. Terus yang kedua ada yang epifenomenal, ini sama-sama dualis, cuman bedanya dia kalau tadi yang interaksionis itu ada hubungan timbal balik, tapi kalau yang epifenomenal ini tidak, hanya ada interaksi satu arah, yaitu dari yang material terhadap yang mental, sementara yang mental itu tidak punya causal power, tidak punya daya kausal terhadap yang material. Oleh karena itu, yang mental itu hanya dikatakan sebagai epifenomena, sesuatu yang ya sesuatu yang tidak punya daya kausal begitu. Terus yang terakhir dari dualisme ini ada paralelisme. Jadi kalau yang kedua dan ketiga itu ada semacam pengaruh, entah pengaruh dua arah atau pengaruh satu arah. Kalau di paralelisme ini antara yang materi dengan yang mental itu tidak ada hubungan sama sekali. Dia berjalan beriringan begitu tanpa keduanya saling berhubungan. Nah, kembali ke masalah dua tradisi tadi. Apa kaitannya posisi-posisi ini, posisi-posisi di dalam filsafat akal budi dengan pendekatan neuroscience dan pendekatan pendekatan fenomenologis? Kaitannya adalah jika materialisme yang benar, jika materialisme benar, maka pendekatan neuroscience itu sudah sangat cukup untuk memahami kesadaran.
dan kita tidak perlu pendekatan tidak perlu pendekatan fenomenologis, karena kita cukup mempelajari otak kita, ada apa saja strukturnya, bagaimana fungsi-fungsinya seperti apa. Ketika kita sudah bisa menjelaskan itu semua melalui neuroscience, maka kita sudah bisa memahami kesadaran. Itu hubungan pertama. Jadi jika materialisme yang benar, maka neuroscience sudah sangat cukup untuk kita jadikan pijakan dalam memahami kesadaran. Namun jika materialisme ini ternyata keliru dan yang benar adalah dualis, bahwa mental state atau pengalaman subjektif itu adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari sistem neural, maka neuroscience ataupun juga cognitive science itu nggak memadai atau nggak cukup, kurang cukup untuk memahami apa itu kesadaran. Kenapa tidak cukup? Karena tadi apa yang bisa dilakukan oleh neuroscience hanya third person approach untuk melihat sistem neural. Dia tidak bisa mengakses pengalaman subjektif dari seseorang. Begitu. Dan yang bisa melakukan ini adalah fenomenologi. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan bahwa materialisme itu keliru. Oleh karena itu, saya memberi tanda merah di sini. Setidaknya ada tiga argumen di sini yang untuk menentang materialisme atau membuktikan bahwa materialisme itu tidak cukup benar dalam tesis-tesisnya. Yang pertama adalah explanatory arguments. Ini didasarkan pada satu pembedaan yang diusulkan oleh David Chalmers tadi, seorang rockstar yang nyambi jadi filsuf. Pembedaan antara easy problem of consciousness dan hard problem of consciousness. Apa itu easy problem? Easy problem adalah masalah soal bagaimana otak kita bekerja. Bagaimana misalnya kita melakukan persepsi visual, bagaimana misalnya kita melakukan proses learning, atau bagaimana misalnya kita memproses informasi, atau bagaimana kita mengatakan sesuatu, apa melaporkan sesuatu secara verbal begitu. Nah, itu adalah easy problem, dan neuroscience sejauh ini sudah sangat bisa menjawab hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana yang bekerja pada otak ketika kita misalnya melakukan pembelajaran? Bagaimana yang bekerja pada bagian mana yang bekerja pada otak ketika kita misalnya melakukan persepsi visual begitu. Nah, tapi ada problem yang kata Chalmers itu adalah problem yang sulit. Apa? Yaitu mengapa pada saat fungsi-fungsi tertentu di dalam otak itu bekerja, itu selalu diiringi oleh pengalaman subjektif yang hanya bisa dialami oleh orang pertama tadi. Jadi misalnya saya saat ini sedang melakukan presentasi, dan mengapa saat fungsi-fungsi otak di dalam diri saya bekerja untuk menunjang presentasi saya itu selalu diiringi oleh pengalaman tertentu di dalam diri saya, misalnya pengalaman grogi, nervous dan semacamnya begitu. Nah, ini yang susah dijelaskan. Pertanyaan mengapa selalu muncul kesadaran subjektif di setiap fungsi neural itu aktif atau bekerja. Nah, explanatory argument mengatakan bahwa penjelasan terhadap atau jawaban terhadap easy problem yang dilakukan oleh neuroscience yang berdasarkan pada sistem neural pada level material itu tidak menjawab semua masalah, yaitu dia tidak menjawab, dalam konteks ini tidak menjawab hard problem. Oleh karena itu ada sesuatu yang tidak terjelaskan begitu, ada sesuatu yang tidak terjelaskan oleh neuroscience. Dan
karena basisnya neuroscience adalah material, maka sesuatu yang tidak terjelaskan itu pasti sesuatu yang sifatnya non-material begitu. Yang kedua adalah conceivability argument. Ini adalah argumen zombie istilahnya. Jadi zombie itu ini adalah satu bentuk thought experiment yang bentuknya mirip dengan misalnya thought experimentnya Hilary Putnam tentang dunia kembar. Jadi kita andaikan ada satu dunia yang lain, ada satu dunia lain yang mungkin, dan seluruh komponen dunia yang lain yang mungkin itu sama persis dengan dunia yang kita tinggali saat ini. Kecuali satu, manusia di sana itu tidak punya kesadaran. Dia secara fisikal, struktur fisikalnya, struktur neuralnya itu sama persis dengan kita. Jadi kalau misalnya otak manusia di dunia zombie itu di scan oleh seorang neuroscience itu, maka akan strukturnya akan sama persis dengan struktur otak kita begitu. Nah, tapi masalahnya di situ itu nggak ada kesadaran, nggak ada pengalaman subjektif pada manusia yang ada di dunia zombie. Kalau kita melihat secara sekilas dari sisi fisikal, sama persis. Nah, oleh karena itu, kemudian diandaikan bahwa jika segalanya sama dan yang tidak ada hanya kesadaran, maka yang tidak ada itu pastilah bukan sesuatu yang bersifat fisikal atau material, karena yang material sepenuhnya sama. Gitu. Maka pengandaiannya sesuatu yang tidak ada itu pastilah bukan sesuatu yang fisikal. Nah, oleh karena itu materialisme tidak benar kalau mengatakan bahwa subjective experience itu adalah sesuatu yang material atau bergantung kepada sesuatu yang material. Terus yang argumen yang ketiga, ini argumen dari Frank Jackson. Dikenal sebagai knowledge argument. Ini nama yang terkenal dalam thought experiment ini, namanya Miri, sang neuroscience. Dia adalah seorang neuroscience yang sangat 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 ahli begitu, sangat menguasai banyak banyak problem di dalam neuroscience. Cuman satu, dia sejak kecil dia nggak pernah keluar rumah, jadi dia mungkin belajar neuroscience itu secara otodidak, dan sejak kecil nggak pernah keluar rumah. Dan kebetulan di dalam rumahnya itu monokrom rumahnya, jadi hanya ada satu warna, yaitu warna putih gitu. Dan dia mengetahui dunia luar itu hanya melalui televisi atau mungkin YouTube, tapi televisi dan YouTube-nya itu zaman dulu itu masih white and black, masih apa ya, masih hitam putih begitu, jadi nggak berwarna. Nah, dia sudah punya pengetahuan tentang misalnya apa yang terjadi pada struktur neurofisiologis kita manusia saat melakukan misalnya persepsi terhadap warna merah, terhadap warna hitam, terhadap warna hijau, kuning, dan seterusnya. Tapi dia sendiri belum pernah melihat, belum pernah punya pengalaman itu, belum pernah punya pengalaman bagaimana mempersepsi warna merah, warna hijau, warna kuning, dan semacamnya itu. Nah, kemudian pada satu saat dia keluar dari rumahnya karena mungkin ada satu kepentingan tertentu atau apalah, keluar dari rumahnya, dan di situ dia baru punya pengalaman untuk pertama kalinya itu melakukan persepsi atau melihat warna hijau daun begitu, warna merah pada bunga mawar dan semacamnya. Nah, pertanyaannya, apakah Miri ini sebagai seorang neuroscientist yang sudah mengetahui seluruh struktur atau seluruh fungsi neurofisiologis kita tentang persepsi itu akan punya pengetahuan yang baru ketika melihat
warna merah atau warna kuning misalnya? Jawabannya iya, karena dia sebelumnya hanya punya pengetahuan tentang struktur neurofisiologis, tapi tidak punya pengetahuan bagaimana ketika dia sendiri melakukan persepsi terhadap warna merah. Oleh karena itu, di sini pengalaman subjektif melakukan persepsi misalnya tidak bisa direduksi ke dalam deskripsi neurofisiologis tadi. Jadi sekalipun kita sudah punya pengetahuan yang cakap andal tentang struktur neurofisiologis kita, tapi kita akan menemukan sesuatu yang baru ketika pada akhirnya kita punya pengalaman langsung dalam melakukan persepsi. Nah, oleh karena itu, misalnya Thomas Nagel mengatakan bahwa definisi kesadaran itu adalah ada sesuatu, bagaimana rasanya melihat sesuatu atau bagaimana rasanya menjadi sesuatu. Jadi dia menulis satu artikel judulnya What it is like to be bad, begitu. Bagaimana rasanya menjadi kelelawar. Nah, bagaimana rasanya menjadi seorang miri. Nah, itu yang tidak bisa digambarkan oleh neuroscience. Oleh karena itu, ini pasti, karena tidak bisa digambarkan oleh neuroscience, ini pasti merupakan sesuatu yang non-material, begitu. Nah, ini semua adalah bentuk menunjukkan ada epistemic gap antara pengetahuan kita di level material dengan pengetahuan kita di level mental gitu. Jadi pengetahuan kita di level material tidak menisayakan adanya pengetahuan tentang level mental begitu. Ada semacam gap, ada semacam pemisah. Nah, apa yang oleh karena itu tiga argumen ini menolak semacam epistemic entailment, semacam apa ya, penistaan epistemik dari kebenaran fisikal pada P dan kebenaran fenomenal pada Q. Jadi misalnya pada explanatory argument, dia menolak keterjelasan Q yang hard problem tadi, maksudnya yang hard problem dengan cara P, dengan menjelaskan easy problem. Jadi P itu atau hard problem itu tidak bisa dijelaskan dengan dengan menjelaskan easy problem begitu. Demikian juga pada argumen zombie dan demikian juga pada argumen knowledge argument. Oke, saya lanjut biar tidak memakan banyak waktu. Sudah tinggal berapa menit, Bung Firman? Bung Firman, speakernya masih belum. Tinggal 2 menit lagi, Bung, sampai jam 5.35. Jadi ada di sini ketika kita sudah menunjukkan bahwa materialisme itu keliru, ada kedua pendekatan tadi menghadapi masalah ini, masalah ketidaklengkapan penjelasan. Pertama, saya menjawab keterbatasan fenomenologi. Pertama, fenomenologi dengan pendekatan orang pertama itu memang mampu mengakses pengalaman sadar secara langsung yang what it's like to be something dan what it's like to be bad misalnya, itu fenomenologi bisa mengakses itu. Tapi masalahnya dia tidak bisa melakukan eksplanasi, dia hanya bisa melakukan deskripsi begitu. Dia hanya bisa menggambarkan apa, bagaimana rasanya menjadi seorang Taufik, bagaimana rasanya makan mie ayam misalnya. Sementara neuroscience dengan asumsi metafisik materialisme keliru, dia keterbatasannya adalah dia mampu memberikan eksplanasi, tapi eksplanasinya hanyalah eksplanasi fungsional dan struktural. Jadi dia bisa menjelaskan struktur dan fungsi otak, tapi dia tidak bisa memberikan eksplanasi dalam konteks hard problem tadi. Mengapa muncul kesadaran di setiap kali fungsi-fungsi tertentu pada otak itu bekerja? Nah, ini saya melihat kedua pendekatan ini memang sama-sama punya kekurangan, dan oleh karena itu
solusi yang saya pikir cukup tepat untuk kedua pendekatan ini adalah kenapa tidak kita menggabungkan saja keduanya. Sehingga kita dapat neurofenomenologi. Nah, neurofenomenologi ini sebenarnya sudah sangat lama diajukan oleh Varela. Oleh Varela ini seorang ahli biologi dan filsuf juga asal Chili. Dia mengajukan ini, dia working hypothesis dari neurofenomenologi adalah mengatakan bahwa gambaran fenomenologis tentang struktur pengalaman dan gambaran yang ada pada cognitive science itu saling terkait satu sama lain dan saling terkait itu dengan saling memberi batasan begitu, dengan saling memberi batasan. Nah, dengan neurofenomenologi ini kemudian kita bisa membangun apa yang saya di awal saya sebut tadi itu sebagai sains terintegrasi tentang kesadaran, integrated science of consciousness. Bagaimana caranya adalah dengan mengintegrasikan secara sistematis data fenomenologis, data orang pertama yang diakses secara langsung itu tentang pengalaman subjektif dan data neuroscience atau data orang ketiga ke dalam satu kerangka ilmiah. Nah, untuk apa melakukan integrasi semacam itu? Tentu pertama untuk mengatasi kekurangan dua pendekatan tersebut antara neuroscience dan fenomenologi. Tapi tujuan utamanya adalah membangun semacam prinsip penghubung atau bridging principle di antara domain mental dengan domain neural atau domain material begitu. Nah, bridge principle ini atau prinsip jembatan atau mungkin disebut juga prinsip penghubung ini biasanya kalau dalam filsafat ilmu diajukan oleh Thomas Nagel itu sebagai satu prasyarat reduksi. Jadi penjelasan reduktif itu salah satunya bisa dimungkinkan ketika sudah ada semacam prinsip penghubung di antara dua domain teoritik dengan domain teoritik yang lain. Nah, tapi dalam konteks upaya membangun sains terintegrasi tentang kesadaran ini, bridge principle itu ditujukan untuk menggabungkan kedua pendekatan agar mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang bagaimana struktur pengalaman subjektif itu ketika selalu berkorelasi dengan struktur neural dan fungsi neural pada otak begitu. Nah, bagaimana kemudian? Nah, ini salah proposal program riset dari sains tentang kesadaran itu. Kira-kira dengan tujuan tadi, dengan tujuan untuk mencari prinsip penghubung itu yang bisa dilakukan, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Nah, tapi ini masih belum final proposal ini. Namanya ini kita bisa uji lebih lanjut tentang berhasil nggak program riset ini begitu. Pertama dengan menemukan neural correlate of consciousness. Nah, ini poin ini sudah sangat lama dilakukan di dalam neuroscience, sudah sekitar tahun 90-an para ahli neuroscience ini sudah melakukan ini. Artinya dia berusaha mencari bagian mana pada otak yang punya korelasi langsung dengan kemunculan kesadaran tertentu, misalnya kesadaran perseptual begitu, kesadaran ketika kita melakukan persepsi, nah itu bagian mana yang berkorelasi secara langsung dengan kesadaran ini begitu. Nah, ini yang dicari dan ini sudah sangat lama dilakukan dan mungkin sekarang perkembangannya sudah sangat sangat jauh ya. Mungkin Mas Arvin Grow. Dua adalah
Tinggal dua poin lagi, Mas. Membuat sistematisasi terhadap korelasi itu, korelasi antara sistem neural dengan pengalaman sadar. Yang ketiga adalah menyimpulkan prinsip fundamental yang menghubungkan kedua domain itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa membentuk scientific theories of consciousness. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, baik, sama-sama Bung Taufik. Jadi kita bisa menyaksikan bahwa Bung Taufik tadi sebenarnya saya ingin menyasar pertanyaan itu lebih umum dulu ya, tentang kesadaran yang baru, bagaimana posisi fenomenologi dan balik ke pertanyaan ketiga tadi ya, mengenai gimana secara untuk menjembatani hari ini, tapi nggak masalah, kita lanjut saja. Tadi sudah Bung Taufik memberikan pemaparan ya, dan bagaimana tegangan dalam filsafat pikiran itu sendiri, seperti adanya tegangan materialisme dan idealisme, dan tadi Bung Taufik menegaskan bahwa materialisme keliru ya, sebelum mengajukan suatu solusi, tapi penekanannya di situ materialisme keliru, jika materialisme keliru, maka neuroscience gagal dalam menjelaskan itu. Dan alasan yang paling kuat di sini adalah insufficient ini ya, answer ya, itu problem ya. Jadi tidak cukupnya penjelasan mengenai problem hard ini, hard problem dalam kesadaran ya. Mungkin itu. Kita akan lanjut kepada Bung Arvin Go. Kepada Bung Arvin Go, saya persilahkan. Halo, terima kasih atas presentasinya. Ini saya juga sudah prepare slides. Topik yang seperempat terakhir sama persis sama Bung Taufik. Jadi saya mesti mikir lebih keras ini untuk berdebat ya, seperti tadi anjuran dari komentar. Oke. Okay. Fenomenologi dan filsafat neuroscience. Disclaimer, pendapat ini hanya pendapat saya saja, ya, bukan pendapat berbagai organisasi yang terafiliasi dengan saya. Images-nya semua ini digunakan untuk pendidikan umum, ya, saya tidak menyatakan pemilikan atas images itu, dan informasi yang medis ini cuma buat diskusi di sini, ya, ini bukan anjuran medis, jadi kalau ada penyakit atau apa, kontak aparat kesehatan masing-masing. Oke, dan ini udah beres. Nah, trajektori diskusinya. Jadi ada tiga pertanyaan kan tadi. Yang pertama, bagaimana fenomenologi menjelaskan mengenai kesadaran dan apa keterbatasannya? Ini seperempat yang pertama akan mendiskusikan hal ini. Begitu, yang bagian kedua, 2/4 akan membahas neurofilosofi. Ini mendetailnya bagian-bagian otak tertentu. Bagian ketiganya, 1/4 lagi, ini sama-sama yang pertama. Saya juga pakai Chalmers. Baru konklusi cuma 1-2 slide saja. Oke, okay. Jadi yang pertama. Kalau kita lihat trajektori sejarah fenomenologi, saya mencoba nariknya garis besar aja, karena ini orang-orang filsafat semua di sini udah lebih ngerti dari saya malahan ya. Saya bakal nariknya dari Kant, terus ke Fichte, Hegel, baru ke Heidegger. Ntar dari Heidegger kan diteruskan lagi ke Sartre, Merleau-Ponty, dan seterusnya di Prancis. Nah, jadi kalau kita kesadaran bagi Kant, Kant itu mulainya dari epistemologi. Dia mengatakan apa itu knowledge, Erkenntnis dan Wissen, kognisi dan knowledge itu. Itu adalah operasi intelek manusia. Dan sewaktu seseorang itu berkognisi, dia itu membentuk suatu representasi. Ya kan? Dan representasi ini ada harus dinilai, judgment. Dan ada macam-macam penilaian oleh Kant yang terkenal tentu saja sintetik a priori. Untuk sintetik a priori itu possible, harus ada the unity of the transcendent apperception, kan? Apersepsi transcendent di filsafat. Dan apersepsi transcendent inilah yang terus dimaknai sebagai self-consciousness, kesadaran. Ya, ini kan teorinya kan. Jadi dia berangkatnya itu dari epistemologi. Untuk kesadaran itu dibutuhkan untuk epistemologinya dia. Okay. Nah, sewaktu Kant menulis itu Critique Pure Reason, yang tadi saya bahas tadi, Jacobi menyerang, ya kan? Jacobi mempertanyakan loh, kalau kesadaran itu tergantung dari hanya proses penilaian, kalau kita penilaiannya macam-macam, bagaimana kesadarannya bisa satu? Kenapa kok tidak majemuk kesadarannya? Begitu, ini serangan Jacobi. Nah, jadi Fichte berangkatnya mencoba membela Kant. Ya. Jadi Fichte menulis Doctrine of Science, Fichte ingin membela, dia mengatakan fondasinya ini loh, Kant ini loh, coba jangan pakai
proses penilaian epistemologi. Coba pakai logika. Jadi bagi Victor dia mengatakan coba untuk mengerti hukum identitas logika aja A sama dengan A, berarti A adalah A jika saya memutuskan jika ada A, A itu identik dengan A. Ini Victor kan. Jadi saya itu dibutuhkan untuk mengerti hukum paling dasar logika pun. Jangan mikir judgment jauh-jauh, logika dasar aja sudah membutuhkan suatu kesadaran diri, suatu diri di baliknya. Hegel melihat Kant dan Fichte dan dia simpatik, tapi Hegel juga mempertanyakan Kant sama Fichte ini diskusinya bukan salah, cuma muter-muter masih di individu aja. Loh, kita gimana tahu kalau ini entar tidak jatuh ke solipsisme, ya kan? Letak realitanya di mana, gitu kan? Jadi Hegel ini terus mainnya ke metafisika. Hegel bilang saya adalah objek. Saya sadar sebagai subjek hanya setelah memikirkan diri sebagai objek. Ini kan Hegel selalu muter-muternya di ini kan dialektikanya. Dan ini Phenomenology of Spirit ini ditulisnya juga boleh dibilang sebagai pengantar dari dia punya System of Science dan pengantar dari logika, ya kan? Jadi menurut dia dialektik subjek dan objek yang ada di dalam pribadi seseorang itu juga berlaku bagi realitas. Bagi realita secara keseluruhan. Maka seluruh realita ini memiliki suatu dialektika self-reflection, yaitu movement of the absolute spirit buat Hegel. Jadi bagi Hegel kesadaran itu jauh lebih besar dan memiliki peranan dalam metafisika. Heidegger bantah. Heidegger kan nggak suka. Boleh dibilang, saya baca Heidegger dari lensa fenomenologi. Ya. Bagi Heidegger, pendekatan ontologi itu sudah kesasar dari dulunya, ya kan? Ini yang dia bilang science vergessenheit, kelupaan akan being itu aslinya apa. Being itu bukan hanya sesuatu kata benda, tapi juga memiliki kata aktus, kata kerjanya. Jadi being itu harus dilihat in der Welt sein, di dunia ini. Ya, jadi harus dilihat dari mana kita tidak mengikuti arus di dunia ini untuk memungkinkan kehidupan diri kita sendiri yang otentik. Ini kan Heidegger. Dan ini terus diambil juga dengan Sartre yang mirip tapi dikembangkan lagi dalam pengembangan reflection reflected-nya Jean-Paul Sartre. Oke, sekarang itu tadi trajektori fenomenologi. Ya, sorry kalau singkat sekali, tapi ya begini. Ini neurofilosofi sekarang yang bagian penekanan saya. Ya. Bagaimana filsafat neuroscience menjelaskan mengenai kesadaran dan apa keterbatasannya. Kalau kita melihat sejarahnya, mungkin saya tariknya dari Hume. Dari Hume, baru ke Wilhelm Wundt, Chomsky, dan gitu Churchland. Churchland yang eliminative reductionism tadi yang dibahas Taufik. Ya. Kesadaran bagi Hume itu apa? Dia berangkatnya dari empirical, dari empirisisme. Segala sesuatu berasal dari pengamatan empiris, bukan a priori. Jadi, yang buat Hume itu kita bisa mengetahui segala sesuatu karena ada prinsip-prinsip asosiasi, ada tiga prinsip, asosiasi kemiripan, kesambungan ruang dan waktu, dan juga kesambungan sebab dan akibat. Ya kan? Kita lah yang menciptakan asosiasi ini. Ini adalah konsep-konsep yang kita ciptakan untuk menjadi suatu persepsi, persepsi yang macam-macam. Jika persepsi yang macam-macam ini digabungkan, disitulah ada suatu kesadaran yang stabil, yang bisa mengartikan segala persepsi ini dalam kehidupan. Jadi Hume berangkatnya empirikal. Ya kan? Wilhelm Wundt, terus 1874, dia bilang, loh, kalau memang kesadaran itu betul yang Hume bilang ada di ranah fisik, berarti, ini Wilhelm Wundt, ingat ya, trainingnya dia itu fisiologi di Heidelberg. Berarti dia menganggap psikologi itu sebagai fisiologi dan sebagai natural science, bukan lagi masuk ke filsafat. Jadi diskusi kesadaran terus itu masuknya ke ranah science, ke ranah natural science. 1880 dia malah lebih maju lagi, psikologi itu lebih mendasari lagi dari natural science. Dia bilang ada aspek sainsnya tapi juga melampaui science karena bisa masuk ke sosiologi. 1882 pengaruh dari Wilhelm Wundt ini masuk kemana-mana. Dari Jerman ada berkembang departemen-departemen psikologi, di Amerika juga berkembang, salah satu pertamanya di University of Pennsylvania. Jadi kalau kita lihat dari laboratorium psikologi, ya, itu berkembang sekali. Dari cuma 42 laboratorium di Amerika tahun 1910-an, udah gitu tahun 1926 itu sudah ada 117 laboratorium. Jadi ini perkembangan ilmu yang sangat sangat maju.
Nah, by the time 1933, textbook psikologi sudah membahas, sudah ada empat kategori psikologi. Structuralism, seperti Chomsky, ya. Functionalism, Fodor, Behaviorism, Skinner, dan Gestalt Psikologi. Jadi dari tahun 33 sudah ada empat cara berpikir psikologi yang membahas kesadaran dengan tradisinya masing-masing. Jadi Churchland, tugas saya kan membahas neurofilosofi ya, neurofilosofi berdasarkan neuroscience. Apa sih yang bisa dijelaskan oleh neuroscience? Jadi saya bahasnya otak dalam dulu, archicortex, sudah gitu kita bahas otak luar, neocortex. Nah sekarang kalau pakai kerangkanya si, pakai kerangkanya Aristotle misalnya, ini the powers of the soul, ya kan, vegetative, de anima, animal, sudah gitu, intellective powers, kan banyak ini kebiasaannya, judgment, reasoning, pengertian, dan lain macam sebagainya. Berapa banyak dari powers of the soul yang biasanya dikoneksikan dengan soul, dengan kesadaran dari Aristotle itu dapat dijelaskan dengan neuroscience. Dan saya mencoba membahas sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat ini. Oke, otak dalam, archicortex. Ini termasuk beberapa anggota bagian otak di sini yang saya tulis. Ini letaknya, bisa lihat yang berwarna biru dan hijau. Ini makanya saya bilang otak bagian dalam. Ini bukan thermal medicine yang benar. Ya. Ini cuma buat diskusi aja. Kalau kita lihat di limbic system itu ada beberapa organ. Yang pertama hippocampus. Hippocampus itu dari kata kuda laut. Karena kalau dilihat bentuknya ini yang merah ini, dia bentuknya seperti kuda laut. Ya. Gunanya hippocampus ini adalah untuk memory consolidation, untuk pembentukan memori baru. Okay. Nah, ada pasien HM, yaitu Henry Molaison, yang sudah meninggal tahun 2008. Dia salah satu pasien dari dosen saya di Hopkins dulu, Don Price. Dia karena satu keadaan medis butuh dikeluarkan hippocampusnya, di surgically removed, ya, dibuang. Gitu. Karena dibuang waktu itu mereka nggak tahu fungsi hippocampus itu apa. Setelah dibuang baru patient HM ini memiliki kehilangan memori, tapi tidak kehilangan IQ ataupun tidak juga kehilangan kemampuan berbahasa. Jadi ini setelah meninggal otaknya si HM di 3D modeling oleh UC San Diego, dan ini hasilnya. Ini bisa lihat bagian yang merah itu adalah bagian yang copong yang tidak ada di pasien HM. Jadi kita tahu bahwa fungsi memori, ini salah satu fungsi yang dikatakan Aristotle adalah fungsi of the soul, ini bisa ditemukan di hippocampus. Okay. Amigdala, ini adalah pusat bagian otak yang meregulasi ketakutan, amarah, dan juga keberanian. Ya, amigdala lokasinya di sini, di bagian otak dalam, dan ini merah warnanya di sini, kecil, makanya amigdala itu artinya almond, ya, biji almond. Kelainan amigdala yang ditemukan adalah ditemukan oleh Kluver dan Busey, dua scientist, dan dinamakan Kluver-Busey syndrome. Jika amigdalanya dirusak, maka seperti kucing ini marah. Dan karena marah jadi berani sekali, juga ada perubahan mating behavior. Kucing biasanya takut sama anjing, tapi kalau kucing ini amigdalanya rusak, anjing pun mau ditunggangin sama dia, mau dikawin. Monyet pun ditunggangin sama dia. Kucing lain yang lagi tunggangan pun ditunggangin sama dia. Ular pun ditunggangin. Nah, ini adalah karena kerusakan di amigdala kucing tersebut. Jadi ini dinamakan Kluver-Busey syndrome. Sekarang kita keluar ke otak bagian luar, neocortex. Ini yang general aja, ada frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, dan occipital lobe. Okay. Kita satu-satu bahas. Occipital lobe dulu yang pertama, yang di belakang. Occipital lobe ini gunanya untuk penglihatan. Ini otak di bagian belakang di sini. Jadi jika ini mata kita, syarafnya menyambung di tengah, di lateral geniculate nucleus, sudah gitu nyambung ke belakang, ke primary visual cortex di sini. Makanya dulu kalau masih kecil, kalau orang tua sering bilang, jangan main-main, ntar jatuh. Kalau jatuh, ntar jatuh di pantatnya, ntar matanya bisa buta. Gitu kan? Ya, karena spine-nya, tulang punggungnya bisa naik, nimpa ke otak bagian belakang. Itu explanation medical-nya. Jadi occipital lobe gunanya untuk penglihatan. Parietal lobe. Parietal lobe ini yang fungsinya sangat menarik. Parietal lobe ini fungsinya ditemukan juga waktu menganalisa otak Einstein misalnya, ini bagi persepsi ruang dan waktu, abstrak sekali.
untuk berpikir dengan logika, berpikir matematika, ini deep parietal lobe. Jadi sewaktu Einstein meninggal, otaknya itu, Einstein kan menemukan bahwa ruang itu kan, ruang dan waktu sama. Jadi ada empat dimensi kan, tiga dimensi ruang dan satu dimensi waktu. Dan dia kenapa bisa berpikir demikian? Karena setelah dianalisa dengan Marion Diamond, ini dosen saya di Berkeley dulu, dia menemukan bahwa parietal lobe-nya Einstein itu sangat berkembang. Jadi jumlah syarafnya, density-nya lebih tinggi dari orang biasa. Makanya dia mampu membayangkan empat dimensi, bukan seperti orang biasa tiga dimensi. Dan ini Marion Diamond tahun 2017, dia mendapat penghargaan Lifetime Award dari Berkeley. Sayangnya tiga bulan kemudian dia meninggal. Otak luar lagi, temporal lobe. Temporal lobe. Kalau bahas fenomenologi, kita mikir misalnya Levinas. Harus bertatap dengan wajah, ya kan? Kalau tidak mengenal wajah, tidak bertemu dengan orangnya, bagaimanakah kita bisa menciptakan hukum etika bagi orang yang tidak kita kenal dan tidak pernah kita temui, gitu kan? Nah, tapi sebetulnya pengenalan bagian wajah itu ada di facial fusiform area, itu adalah bagian merah di sini, di temporal lobe di bagian bawah, ngumpet. Ini khusus spesifik sekali, kalau bagian otak dua ini rusak, FFA ini rusak, nggak bisa ngenalin orang. Kadang bisa dengar suaranya, terus bisa ngelihat. Jadi kalau suruh lihat hidung, kelihatan hidung. Mata, kelihatan mata. Semua kelihatan, tapi nggak tahu itu mukanya siapa. Ini menarik bagian otak ini. Bagian temporal lobe overall gunanya adalah untuk bahasa, untuk mendengar dan berbicara. Jadi Brian Paisley, dia dulu postdoc saya di Berkeley, dia bisa mempelajari otak temporal lobe di scan, sampai bisa mengetahui tanpa orang itu berbicara, orang itu memikirkan apa. Itu bisa dari temporal lobe ini. Jadi ini thought, ya, ini inner thoughts yang bisa dianalisa. Kemudian dikembangkan oleh dosennya juga, sampai mimpi pun bisa di-playback kembali. Jadi orang yang tidur, di-scan otaknya, kemudian bisa di-playback kembali. Kira-kira rekonstruksi dari mimpinya itu melihat apa. Temporal lobe juga mempunyai fungsi dalam kerohanian. Ini banyak studi-studi dari para biarawan Katolik dan juga Tibet yang di scan otaknya atau dilihat dari EEG. Mereka memiliki temporal lobe yang aktif. Bahkan jika seseorang terkena temporal lobe epilepsi, di mana bagian otak temporal lobe-nya ini terlalu aktif, maka dia orang itu biasanya pasiennya menjadi sangat religius, sangat rohani. Apa-apa ketemu Tuhan, apa-apa ketemu malaikat, menulis ayat Alkitab terus. Diary-nya penuh semua, rajin, rohani sekali. Frontal lobe, yang bagian depan. Saya di sini membahas cerita Phineas Gage. Phineas Gage, dia kerjanya, kalau nggak salah, bikin rel kereta api. Kalau bikin rel kereta api itu harus pakai besi panjang ini, ngeledakkan gunung misalnya kan, itu mesti taruh dinamit, udah gitu pasangin, taruhin pasir, disodok pakai besi ini, gitu. Udah gitu kabur, cepet-cepet pasang sumbu kabur. Nah dia waktu itu lupa tutupin pasir, jadi sumbunya meledak lebih cepat. Meledak, udah gitu ini palang besinya ini nembus masuk ke muka dia, mata dia satu hilang, dan menembus keluar, dia sampai terlempar. Ini otaknya dia, ini tengkoraknya dia. Dan pasien ini hidup. Anehnya pasien hidup, Phineas Gage hidup, cucunya sekarang profesor di San Diego. Nah, jadi Phineas Gage ini hidup, tapi ada perubahan sifat banyak. Jadi perubahan sifatnya kalau dilihat ini adalah bagian orbital frontal cortex. Dan dia setelah kecelakaan ini, dia sifatnya berubah, dia lebih gampang marah, dia tidak bisa mengontrol dirinya, omong kotor di mana-mana, ada anak kecil pun dia omong kotor, di gereja pun dia omong kotor, dia nggak peduli, betul-betul free dalam hal itu. The lack of inhibition. Ya. Jadi kehilangan norma sosial juga. Dan sebetulnya sekarang kita ketahui bahwa ada beberapa pasien frontotemporal demensia yang juga memiliki gejala yang sama. Tapi penyebabnya bukan karena kerusakan mekanika seperti kena apa kecelakaan bisa, tapi karena memang lanjut usia ada perkumpulan beberapa protein TDP43 yang menyebabkan bagian otak yang sama frontotemporal dan orbital frontal cortex ini rusak, maka gejalanya juga sama. Jadi kita mengetahui bahwa bagian otak depan ini penting bagi pertimbangan, keputusan, ya ini mungkin yang Kant sebut dengan judgment, ya, dan norma-norma sosial.
Kalau moralitas bagaimana? Moralitas lebih kompleks. Ini ada review paper di sini yang lumayan singkat, lumayan 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 jelas. Tapi ini sebetulnya penemuannya yang penting dari Rebecca Sachs di MIT. Dia menemukan bahwa inferior parietal lobe di sini sebelah kiri atas, junctionnya di sini terutama, ini memiliki sifat fungsi beretika dengan yang deontologis. Sedangkan yang depan bersifat konsekuensialis. Jadi dua otak ini depan dan belakang, frontal dan temporal ini, frontal dan parietal ini juga agak ngebalance satu dengan yang lain. Dan dia bisa menunjukkan kalau bagian inferior parietal lobe-nya dicedet pakai listrik di TMS, ya, pakai magnet supaya nggak jalan, pemikiran orang itu tiba-tiba lebih konsekuensialis misalnya begitu. Dan sebaliknya juga. Ini menarik kan? Berarti norma-norma etika seseorang itu tidaklah ada bebas dari soul atau apa yang tidak terpengaruh otak. Enggak, bahkan otaknya kalau dimanipulasi, judgment-nya pun bisa dimanipulasi. Gitu. Jadi apa saja yang dapat dijelaskan neuroscience dan neurofilosofi yang Patricia Churchland bilang. Dari parietal lobe, ada logika, matematik, ruang waktu, frontal, moralitas, asas sosial, judgment, temporal lobe, kerohanian, dan pengenalan muka. Occipital ini dan cerebellum ini adalah fungsi-fungsi biasa, penglihatan, keseimbangan dan memori otot. Jadi kalau kita balik lagi ke Aristotle tadi, yang powers of the soul, powers of the mind, consciousness. Tadi yang saya bahas itu kira-kira sudah ada semua di sini. Judgment, reasoning ini yang saya pakai kasih panah hijau tadi yang saya sempat bahas. Banyak lagi yang saya belum sempat bahas, tapi ini menggambarkan bahwa neuro itu dapat menjelaskan banyak sekali hal-hal yang dulu dijelaskan hanya dalam ranah filsafat dan idealisme. Jadi, jika segala aspek soul dapat dijelaskan dengan neuroscience, berarti apakah kesadaran itu hanyalah epifenomena dari otak kita? Ya kan? Ini masuk ke bagian tiga, ini tadi yang sama, ini yang sama-sama Taufik, ya, filsafat dan sains. Apakah kedua tradisi tersebut bersatu menjelaskan kesadaran dalam kerangka yang sama? Bagaimana caranya? Saya dan Taufik setuju caranya pakai Chalmers. Ini Mary, sama Mary di dunia hitam dan putih, saya ulang singkat aja, dia mengerti semua mengenai warna, tapi bayangkan jika Mary tiba-tiba masuk ke dunia warna, apa yang beda? Yang beda adalah pengalaman akan warna itu yang tidak bisa dipelajari dari buku apapun juga, dari knowledge apapun juga. Inner subjective experience itulah yang tidak dapat dideskripsikan secara fisik. Dan itu yang disebut sebagai phenomenal consciousness oleh Chalmers atau mungkin qualia untuk singkatnya. Nah, ini juga eksperimen zombie. Ya. Kalau zombie, bayangkan zombie yang fisiknya duplikat dari manusia, hanya kekurangan qualia. Oke, sama fisiknya minus qualia. Zombie itu dapat terpikir oleh kita kan? Karena dapat terpikir berarti itu logically possible. Ya kan? Kalau logically possible, maka qualia tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum fisik saja. Maka harus ada psychophysical principles. Dan ini mungkin yang saya ntar akan tarik lebih lanjut karena sudah banyak dibahas Taufik. Psychophysical principles ini yang ntar bakal mengunci Chalmers terhadap metafisika-metafisika tertentu. Jadi buat dia logical supervenience tidak cukup. Untuk ada qualia harus ada natural supervenience, di mana logical supervenience itu ditambah dengan psychophysical laws. Jadi dia propose organizational invariance atau functional isomorph di sini. Ya. Jadi pengalaman itu invariant, tidak dapat berubah, lintas berbagai sistem, kalau memiliki organisasi fungsional yang sama. Lebih tepatnya, jika suatu sistem memiliki kesadaran, maka sistem lain yang memiliki organisasi fungsional yang sama akan memiliki pengalaman kesadaran yang identik. Jadi kalau otak kita terbentuk dari saraf, tapi bisa ditiru semuanya dengan silikon, dengan chip, sama persis, maka harusnya kesadaran yang sama akan timbul. Oke, ini proposal yang keras di sini. Objection, ada objection-nya. Objection pertama ini sudah lama, misalnya absent qualia. Menyatakan bahwa organisasi fungsional otak bisa aja direplika dengan populasi rakyat Tiongkok. Misalnya rakyat Tiongkok kan banyak banget, billionan. Ya, nah, kalau tiap orang menjadi satu syaraf, suruh meniru fungsi otak misalnya, diatur sedemikian rupa seperti otak, kan nggak mungkin kan terus tiba-tiba timbul suatu kesadaran seluruh Tiongkok itu menjadi otak yang baru begitu kan, nggak masuk akal. Jadi pasti argumentasi Chalmers ini salah.
bisa dibantah dengan apa? Chalmers propose fading qualia sebagai counter argument absent qualia. Dia mengatakan, bayangkan kita anggap bahwa absent qualia itu benar, ya, reductio ad absurdum. Ya. Maka akan ada suatu sistem yang memiliki fungsi organisasi yang sama dengan sistem kesadaran saya, tapi kurang qualianya, ya kan? Kalau memang dia benar. Bayangkan kalau sistem tersebut terbentuk dari silikon. Maka jika kita ganti satu persatu neuron kita dengan chip silikon, apakah qualia kita akan fading atau luntur? Jadi bayangkan ini katanya kan kalau otaknya sama persis sama ininya, sama persis silikonnya, sama persis, harusnya qualianya beda dong setelah satu persatu kita ganti. Tapi kan ini nggak masuk akal. Kalau memang sama persis kan tidak akan terasa sedemikian rupa menurut Chalmers. Maka qualianya pasti identik. Objection kedua, inverted qualia. Ada kemungkinan di mana suatu sistem bisa mengamati warna seperti saya. Tapi kalau diberi benda yang saya lihat merah, orang itu melihatnya hijau. Wah, ini kan repot. Tapi katanya sama merah. Loh, saya mau gimana tahu? Ngomongnya sama merah, tapi sebetulnya yang dia lihat itu hijau. Nah, ini inverted qualia problem ini. Oleh karena itu, pasti ada prinsip non-organisasional yang membantu menentukan pengalaman qualia kedua sistem tersebut, walaupun organisasi fungsionalnya identik. Oke, ini argumentasi melawan prinsipnya Chalmers. Chalmers menjawabnya dengan dancing qualia. Dan ini saya rasa sangat berguna. Dancing qualia ini begini, anggap saja otak kita, ini sebelah kanan ini, di backup. Kita bikin otak silikonnya yang plek sama semuanya. Udah gitu kita pasangin saklar nih, switch. Bisa on and off. Bisa pakai otak neuron, dan itu bisa ganti otak silikon. Bolak-balik. Nah, kalau memang di otak kita ngelihatnya merah, udah gitu bisa ada sistem yang sama persis. Tiba-tiba begitu di-switch ngelihatnya biru, berarti qualianya akan berdansa. Ya kan? Melihat apel yang sama, kadang merah, kadang biru. Kadang merah, kadang biru. Begitu. Jadi, apakah eksperimen ini dapat dilakukan? Ini kan sebetulnya ujung-ujungnya itu ini bisa nggak dicek. Gitu kan. Jadi apakah kita bisa mengetahui sebetulnya jika sebuah robot atau embodied artificial intelligence yang memiliki tubuh itu juga memiliki qualia? Ini pertanyaan dari dosen pembimbing saya, Susan Snyder. Dan dia menyatakan bagaimana kalau kita menciptakan satu tes. Sama kayak Searle misalnya ada Chinese Room test, ya kan? Udah gitu ada Turing test zaman dulu Alan Turing. Dia propose AI consciousness test. Ini patent pending disebut dari Princeton, ya. A way to find out if AI has become self-aware. Dan ini basisnya berdasarkan tadi argumentasi-argumentasi yang dipropos oleh Chalmers tadi. Ini Susan sama David, mereka teman baik. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, apakah ini bisa, ini sudah bisa dikejar sekarang menurut eksperimennya. Bisakah kita menguji qualia warna? Jadi di MIT sudah ditemukan chip on neurons, ya, di mana sebagian retina itu diganti dengan chip supaya membantu untuk bisa melihat. Jadi kita jangan mikirkan seluruh otak agresif banget. Yang bagian penglihatan aja tadi yang saya bahas, occipital lobe, ya, visual cortex. Coba ganti dengan chip, atau retinanya coba diganti dengan chip. Kita bisa nanya dengan orang itu. Dulu, waktu kamu dulu sebelum dipakein chip, sama sekarang pakein chip, rasanya beda apa enggak penglihatannya? Begitu kan? Jadi ini adalah hal yang memungkinkan. Tapi juga bisa tak balik. Bisa juga dibalik sebetulnya eksperimen itu, yaitu neurons on chip. Chipnya yang dipasangin neuron. Ini ada company di California yang juga mengerjakan ini supaya tidak terlalu digital kan binary 0101. Kalau ada neuron juga berfungsi di dalam chip itu, jadi bisa terus bersifat lebih analog. Jadi lebih interesting. Neural network-nya juga membantu chip itu untuk belajar. Apakah ini possible? Ini membutuhkan teknologi. Ini misalnya bioprinting, dan ini adalah salah satu bioprinting. Ini adalah 3D bioprinter yang saya kembangkan di Berkeley. Yang mempunyai high resolution yang memungkinkan untuk eksperimen-eksperimen seperti ini untuk dilakukan. Oke. Okay. Trajektorinya bagaimana selama ini, konklusinya. Dari fenomenologi, secara fenomenologi di filsafat kontinental, itu kita lihat pembahasan kesadaran itu dibahas melalui epistemologi, Kant, logika, Fichte, dan metafisika, Hegel, sampai ke fenomenologi Heidegger dan selanjutnya. Neurofilosofi, trajektori sejarahnya dari Hume, udah gitu ke Wundt, masuk ke psikologi, baru ke Patricia Churchson, ke neuroscience.
Dan itu sekarang masuk ke komputer dari tahun 80-an. Integrasi filsafat dan sains yang sekarang sangat dominan adalah idenya David Chalmers, analitik pembagian antara qualia dan psychological consciousness tadi yang seperti Taufik bilang. Saya rasa perlu aplikasi. Ya. Penelitian consciousness ini sangat berguna bagi perkembangan AI, artificial intelligence, dan juga treatment medis seperti orang yang kerusakan otak. Langkah berikutnya, ini mungkin kita bisa diskusi lebih ke sini. Trajektorinya kalau kita lihat balik dari fenomenologinya, dari kontinental, diskusi kesadaran itu kan tidak pernah terlepas dari metafisika. Jadi metafisika apa sebagusnya yang sesuai dengan hasil eksperimental neuro? Kalau apakah itu substance dualism, apakah itu materialism, ini juga akan tergantung dari sifat fisikanya. Apakah fisikanya akan deterministik atau fisikanya akan bersifat fisika kuantum. Dan teori kesadaran apa yang bisa didirikan dari situ. Ini ada dua teori, biasanya yang satu dari Roger Penrose dan Hameroff. Penrose baru dapat hadiah Nobel beberapa minggu lalu. Dan satu teori lagi dari Henry Stapp, akan interpretasi kuantum. Tapi yang saya propose, mungkin lain kali bisa dibahas, atau diskusi ini kita bisa bahas, adalah quantum field fenomenologi atau metaphysics. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, ini email saya. Terima kasih terhadap Philofest yang sudah mengundang. Dan ini berbagai macam organisasi yang membantu penelitian saya dan juga memberi dana dalam penelitian saya. Terima kasih. Baik, Bung Arvingo, atas paparannya. Jadi dari paparan Bung Arvingo tadi bahwa emang dalam otak ada bagian-bagian yang bisa mempengaruhi tingkah laku ya, bahkan sudah dilakukan eksperimentasi pada kucing. Dan itu memperkuat posisi neuroscience dalam eksplanasi tentang kesadaran dan tingkah laku manusia. Nah, saya akan masuk kepada Bung Taufik ya. Bagaimana Bung Taufik, mungkin saya akan minta tanggapan Bung Taufik ya mengenai paparan Arvin Go, dan karena tadi memang kesimpulannya bahwa perlu adanya integrasi ya antara tadi kalau Bung apa namanya, kalau di Taufik fenomenologi dan neuroscience, dan kalau di Bung Arvin itu filsafat fisika dan metafisik ya, fisika dan metafisik. Nah, mungkin kepada Bung Taufik ya, apakah ada tanggapan ya mengenai ini ya? Saya persilahkan Bung Taufik. Oke, terima kasih Bung Firmansyah Sundana. Oh ya, Bung Taufik, ada request itu kameranya boleh dihidupkan ya? Oh iya, sorry. Mungkin lihat wajahnya. Sorry. Menarik sekali saya mendengarkan paparan dari Mas Arvingo ya, sangat-sangat detail. Mungkin detail-detailnya ini belum sempat saya baca karena ini jelas sesuatu yang baru bagi saya yang lebih banyak membaca filsafat daripada hard science yang dijelaskan oleh Mas Arvingo. Tapi menarik ketika misalnya Mas Arvingo bisa menjelaskan fenomenologi dalam bentuk yang murni kontinental tadi di awal, terus kemudian di akhir tiba-tiba menjelaskan struktur neural otak misalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ada nggak sih peran fenomenologi sebagai sebuah doktrin, sebagai doktrin tentang kesadaran begitu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arvingo, mulai dari misalnya Hegel sampai Heidegger. Ada nggak sih perannya di dalam neuroscience atau di dalam kerja saintifik untuk memahami kesadaran? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mas Arvingo sempat juga mensitasi Chuchland ya. Pertanyaan saya, bagaimana posisi Mas Arvingo mengingat ini juga Chuchland-nya orang yang mengkritik keras David Chalmers tentang hard problem itu ya. Dan dia belakangan saya lihat di Twitter juga dia sangat keras mengkritik Philip Goff yang baru-baru ini mengusulkan panpsychism itu. Nah, bagaimana respon Mas Arvingo terhadap kritik
Judgment terhadap Chalmers dalam konteks heart problem, apakah setuju atau Mas Arvin gue punya punya posisi sendiri yang berbeda daripada Judgment. Itu mungkin dari saya, nanti bisa sharing lebih lanjut. Baik, Bung Taufik. Ada dua pertanyaan ya untuk Bung Arvin, ya, bisa langsung dijawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada kontribusi dari sejarah kontinental itu terhadap neuroscience? Saya rasa nggak secara langsung, tapi dalam scientific world ada. Itu tujuan saya tadi menunjukkan yang chip on neuron dan neuron on chip, ya, dan otak-otak silikon, perkembangan artificial intelligence. Itu kan tergantung metafisikanya. Jika kita memegang metafisika substance dualism, project artificial intelligence itu dibuang semua, begitu kan? Karena nggak bakal bisa ada soul yang betul-betul memiliki qualia. Tapi kalau megang metafisikanya seperti Chalmers, ada panpsychism, ada proto consciousness yang mendasar di segala sesuatu, maka project artificial intelligence itu masuk akal. Jadi ini sebetulnya adalah suatu hal yang scientist buta, tidak tahu. Mereka punya presuposisi metafisika apa, langsung aja pokoknya ada silikon, ada otak, ya tak scan, tak bikin jadi satu, lihat sadar apa enggak, gitu kan. Tapi kalau ada kerangka metafisikanya, maka pertanyaannya sebetulnya lebih bisa mengarah. Kan. Sama kayak Susan Snyder tadi, karena dia besi metafisikanya jelas, jadi dia bisa menguji apakah robot itu memiliki kualia atau tidak. Itu kan semua gara-gara studi metafisika, bukan karena studi neuroscience ataupun computer science, begitu. Jadi saya rasa kontribusinya di situ. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua mengenai Patricia Churchland and David Chalmers, saya lebih setuju dengan David Chalmers dalam hal ini. Saya rasa heart problem masih heart problem of consciousness. Saya rasa itu nggak akan hilang. Tapi memang neuro itu majunya banyak sekali. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Rasanya itu kayak consciousness itu tambah lama tambah mundur gitu. Dulu bilang oh bahasa ada gitu mundur lagi, oh rasio ada gitu mundur lagi, moralitas mundur lagi gitu kan. Artinya ini memang ada kayak kegeser gitu sama neuro. Tapi kalau urusan feelingnya itu, kualianya itu sulit digeser. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah prinsip top down causation. Itu kan sebetulnya strong emergence itu dari materi itu bisa ada top-down causation dan itu baru ada kebebasan. Itu sebetulnya saya rasa yang sangat penting, yang Patricia mungkin menganggap kita itu asumsinya itu sangat behaviorist. Dia mikirnya kalau dikasih input, outputnya begini. Neuro otak itu sebagai suatu mesin, ya kan? Tapi kok dengan demikian berarti tidak ada freedom. Makanya itu presuposisinya Patricia itu, makanya saya telusuri lebih dari behaviorism, lebih dari Hume. Yang sangat empirical, trajektori filsafatnya begitu. Ya, saya tidak setuju dengan Chalmers apa, saya tidak setuju dalam hal panpsychismenya. Saya rasa itu yang saya tidak setuju dengan Chalmers. Saya rasa masih ada cara-cara lain untuk mendirikan metafisika yang sesuai dengan neuroscience dan juga qualia. Terima kasih. Baik, Bung Arvin. Di sini saya kira tadi Bung Arvin sudah memberikan clue bahwa ya mendukung Chalmers ya, tapi tidak di panfisikalismenya. Dan begitu juga Bung Taufik ya. Jadi sampai sejauh ini masih sepakat terhadap problem itu ya. Mungkin saya akan coba ke Bung Taufik dulu ya. Ini terkait dengan fenomenologi. Jadi karena tadi sudah menyampaikan filsafat pikiran ya, lebih banyak porsinya dibandingkan fenomenologi. Kalau dalam fenomenologi ya, kepada Bung Taufik ya, bagaimana sejauh ini tuh seperti apa sih deskripsi fenomenologi tentang kesadaran gitu. Tadi kan sudah dijelaskan Bung Arvin bagaimana eksplanasi terhadap hubungan antara apa namanya body, otak, brain dan kesadaran. Kalau di fenomenologi bagaimana itu sejauh ini perkembangannya mengenai kajian tentang kesadaran? Saya persilakan ke Bung Taufik. Oke.
Thank you, Mas Bung Firmansyah. Ya, tadi saya sengaja tidak membawa fenomenologi sebagai sebuah doktrin tentang kesadaran ya. Jadi saya hanya mengambil fenomenologi sebagai metode. Sebagai metode itu apa? Yaitu tadi yang saya katakan sebagai first person approach. Bagaimana dia mendekati kesadaran dengan pendekatan orang pertama. Kalau sebagai doktrin tentu kita bisa kembali ke Husserl ya, bagaimana dengan metode reduksinya dia akhirnya menemukan doktrin intensionalitas itu. Jadi ada reduksi fenomenologis, reduksi transendental, terus kemudian terakhir reduksi eidetik. Dari situ kemudian setelah dikikis isi kesadaran kita, kemudian ditemukan sebuah eidos, sebuah esensi dari kesadaran yang kita alami secara langsung, yaitu bahwa dia bersifat intensional, bahwa dia bersifat selalu terarah terhadap objek tertentu. Nah, ini pada tahap ini sudah masuk fenomenologi sebagai sebuah doktrin begitu, sebagai sebuah doktrin. Nah, nanti detail dari doktrin ini akan sangat banyak perdebatannya. Husserl misalnya tentang doktrin intensionalitas, dia sangat berbeda dari gurunya Brentano, yang kalau di Brentano itu status ontologis dari objek intensional itu imanen di dalam kesadaran, artinya dia ada di dalam aktivitas kesadaran itu sendiri. Sedangkan di Husserl, sejauh yang saya baca dan teliti, karena kebetulan dulu saya ketika S1 skripsi tentang teori intensionalitas Husserl, di situ Husserl punya perbedaan yang cukup diametral dengan Brentano. Jadi status ontologis dari objek sadar itu enggak imanen di dalam kesadaran, tapi dia transenden begitu. Jadi dia transenden, cuman aktivitas intensional ini yang kemudian secara epistemologis, tidak secara metafisik ya, kalau sejauh yang saya baca ini, secara epistemologis dia punya peran constructing gitu, bagaimana subjek sadar melalui intensionalitas itu membentuk, punya peran seperti dalam kan lah, punya peran dalam membentuk pemahaman kita terhadap objek tertentu. Oleh karena itu, fenomenologi sebagai doktrin, ini kalau dibawa dalam konteks diskursus filsafat ilmu, sains, dalam sains itu saya melihat ini akan lebih dekat ke dalam realisme perspektival. Realisme perspektival yang salah satu proponennya itu filsuf perempuan, saya lupa, dari Edinburgh. Masimi Pak ya kalau nggak salah. Jadi dia memosisikan objek itu secara transenden. Jadi berbeda ya antara transendental dengan transenden. Transendental itu subjektivitas. Kalau transenden itu di luar kesadaran. Nah, objek itu di luar kesadaran, tapi cara kita, akses kita secara epistemologis terhadap objek itu bersifat perspektival. Nah, itu di situ saya melihat bahwa fenomenologi itu lebih klop dengan realisme yang tapi perspektival. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sementara. Terima kasih. Tadi Bung Taufik sudah mengajukan pertanyaan kepada Bung Arvin. Sekarang mungkin Bung Arvin ya, saya kasih kesempatan untuk pertanyakan Bung Taufik ataupun membantah ya. Monggo, ya, silakan. Pertanyaan saya ke Bung Taufik, mungkin kalau Bung Taufik pegang metafisikanya apa? Apakah Bung Taufik panpsychis karena mengikuti Chalmers? Enggak, saya sejauh ini masih belum bisa menerima panpsychism, dan saya
justru baru tahu kalau Chalmers itu seorang panpsychism, karena sejauh ini saya membaca dia sering menyebut posisi dirinya secara metafisik itu adalah seorang naturalistic dualism. Dan barusan saya dikasih artikel oleh teman bahwa di artikel itu dia ngajuin argumen untuk panpsychism, tapi saya baca di bagian pengantarnya itu dia punya statement begini tentang panpsychism yang saya kira menarik ini. Saya tidak yakin bahwa panpsychism itu benar. Saya tidak yakin bahwa panpsychism itu benar, tapi saya juga tidak yakin bahwa panpsychism itu tidak benar. Jadi saya melihat posisi Chalmers sendiri dalam konteks ini kayaknya masih agak ambigu gitu ya. Cuman di situ di artikel itu saya melihat memang dia menjabarkan argumen tentang mengapa panpsychism ini perlu dipertimbangkan begitu. Sejauh yang saya baca tentang Chalmers begitu. Tapi kalau posisi metafisik saya sendiri adalah entah ini mungkin bisa kalau mau diposisikan sebagai materialisme bisa, tapi sejauh dia tidak reduktif. Materialisme iya, sejauh dia tidak reduktif, tapi bisa juga sebagai dualisme bahwa ya ada mental state itu sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari domain material, dan penjelasan tentangnya tidak bisa direduksi pada penjelasan tentang yang material. Itu aja. Masar. Berarti property dualisme ya, kira-kira. Bisa soalnya begini. Sebenarnya saya lebih melihat bisa dalam konteks ini mungkin bisa dikatakan property dualism ya, tapi bisa juga ditarik menjadi materialism yang non reduktif yang supervenience itu. Jadi bahwa muncul apa, bahwa properti mental itu adalah sesuatu yang emergen dari base material, tapi kemudian ketika dia emergen itu nggak bisa direduksi, penjelasannya tidak bisa direduksi ke dalam level material. Oleh karena itu saya masih pada posisi bahwa neuroscience itu tidak bisa, sejauh ini masih belum bisa memberikan penjelasan yang eksaustif terhadap seluruh realitas itu. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Karena sudah pukul 6:28 dan ternyata saya ngecek chatnya nih di Zoom, ini banyak sekali pertanyaan dan ada juga pertanyaan titipan. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya dari audiens ya. Tapi mungkin sebelum itu, Bung Taufik ada tanggapan dulu atas Bung Arvin ya, tanggapan kepada jawaban Bung Taufik sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan. Enggak apa-apa, kita bisa diskusi pertanyaan. Kayaknya banyak ini numpuk. Iya, banyak sekali. Oke, yang pertama itu dari Romo Satrio Widiatmoko. Pertanyaan kepada Bung Taufik ya. Apakah tidak ada jalan ketiga, tanda kutip, bukan materialisme, bukan dualitas, melainkan dualitas ala Aristoteles, neuron sebagai materi dan kesadaran sebagai forma. Apakah tidak ada jalan ketiga di antara tadi materialisme dan dualisme? Sorry, sini ditulis dualitas. Saya persilakan kepada Bung Taufik. Oke. Kalau ditanya jalan ketiga, mungkin yang paling mungkin gitu ya, yang tadi saya sampaikan materialisme tapi yang non reduktif tadi itu. Jadi kalau mau dicari semacam sintesisnya antara materialisme dan dualisme tadi itu, yang paling mungkin itu yang bisa, walaupun secara metafisik tetap itu ya, tetap nggak bisa di, karena kalau dualisme kan komitmen metafisiknya jelas bahwa
domain mental dan domain material itu sepenuhnya beda. Tapi kalau yang materialisme tapi yang non-reduktif, dia muncul dari, berasal dari satu hal yang sama, tapi kemudian muncul, dan ketika sudah muncul, itu enggak, apa, secara epistemologis tidak bisa dijelaskan dengan term-term yang sama ketika kita menjelaskan level bawahnya tadi, level material. Kalau ditanya jalan ketiganya seperti itu, tapi bisa jadi jalan ketiganya adalah Pancasila. Jalan ketiganya Pancasila. Terima kasih Bung Taufik ya. Kalau menurut Bung Arvin, bagaimana? Kira-kira menanggapi pertanyaan itu dan jawaban dari Bung Taufik. Saya persilakan. Ya, saya merasa jalan ketiga, jalan Chalmers itu salah satu contoh jalan ketiga kalau cara pemikiran saya sih begitu. Tapi harus ada multidisciplinary interaction lah. Soalnya tiap metodologi kan ada keterbatasannya masing-masing. Dan saya rasa masalah terbesar itu masalah definisi. Kesadaran itu apa gitu kan. Karena ranah psikologi beda-beda definisinya, waktu mereka publish paper beda-beda. Udah gitu yang filsafat juga beda-beda seperti tadi yang kita lihat dari sejarah kontinental. Jadi itu definisi saya rasa penting sekali. Mesti setuju dulu baru bisa dikaji sama-sama. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya kepada Bung Arvindo, dan nanti saya akan lempar juga ke Bung Taufik ya. Dari Dr. Sinta Tanggara ya, Get Talk ya, untuk Bung Arvin. Begini pertanyaannya, katanya I is necessary for logic and thus consciousness, but phenomena of thought insertion shows that the idea of minimal self is not necessary, not universal. How to respond to this? Saya persilakan kepada Bung Arvin ya. Dari Dr. Sinta Tanggara, silakan Bung Arvin. Mic-nya belum nyala. Ya, sorry pertanyaan saya nggak ketemu. Bisa copy paste nggak ya? Saya scroll. Sinta, ngejanya gimana? Sinta. Oke, atau pertanyaan baca ulang kalau gitu, kalau susah. Oh, oke. Okay. Benar, mana ini? Katanya, I is necessary for logic and thus consciousness, but phenomena of thought insertion shows that the idea of minimal self is not necessary, not universal. Katanya, I is necessary for logic and thus consciousness. Betul, itu posisinya Kant tadi, posisinya Fichte juga. But phenomena of thought insertion shows that the idea of minimal self. Thought insertion ini saya nggak gitu pasti. It's not necessary, not universal. How to respond to this? Ya, mungkin bisa dibilang kayak, ya, kalau saya bisa meraba gini, minimal self itu nggak necessary karena banyak makhluk-makhluk lain, tentu binatang lain yang memiliki kesadaran, tapi kita nggak tahu kualianya bagaimana, begitu. Saya rasa ada unsur begitu. Dan jawaban saya mikirnya sih mungkin ada kualia yang berbeda-beda. Ini menurut Thomas Nagel kan, bagaimana kelelawar itu merasakan, begitu. Dan kualianya kelelawar sama kualianya kita itu ya berbeda, begitu. Ya, tanggapan saya begitu. Mengenai I necessary for logic dan juga consciousness, saya rasa itu juga suatu hal yang dapat disetujui, tapi ini memang problem kembali ke awal mulanya ke Descartes. Oke.
Baik ya, Bung Aspin ya. Ya. Bung Taufik, apakah ada tanggapan mengenai pertanyaan ini dan jawaban dari Bung Aspin? Enggak ada, Bung. Kurang begitu nangkap maksud dan konteksnya saya. Oke, kita lanjutkan saja ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Galuh Nur Fatah ya, bertanya ke Bung Taufik. Tadi kan dijelaskan bahwa ada dua aliran dalam filsafat akal budi, yaitu materialisme dan dualisme. Mungkinkah ada aliran oponen dari dua aliran yang disebutkan itu, yaitu idealisme dan monisme? Mungkinkah fenomena kesadaran itu muncul dari hal yang bersifat imaterial saja, dalam hal ini mental saja? Terima kasih. Silakan. Ya, kemungkinan aliran selain dualisme dan materialisme saat ini sudah cukup banyak berkembang ya, dan salah satunya yang sepertinya juga sedang ramai menjadi diskursus filosofis di dalam publik filsafat saat ini itu ya, tadi yang disebutkan oleh Mas Arvin itu panpsychism itu. Tesisnya kira-kira bahwa consciousness itu atau mental state itu sifatnya fundamental sama seperti dualism, hanya saja bedanya dia tidak unik hanya ada pada manusia. Kalau tidak unik hanya ada pada dia, bahkan ada di dalam struktur paling fundamental dari dunia fisik. Katakanlah kalau misalnya sekarang struktur paling fundamental dari dunia fisik itu adalah partikel atau apa partikel. Nah, partikel itu di situ punya tingkat tertentu dari kesadaran. Nah, ini kemudian mencapai puncak kompleksitasnya tingkat kesadaran itu pada partikel pada manusia gitu. Nah, itu salah satu itu diajukan aliran ini, paham pandangan ini, pandangan metafisik ini diajukan salah satunya juga untuk menjembatani semacam, ya salah satunya untuk menjawab hard problem tadi, untuk menjembatani explanatory gap tadi juga. Jadi kenapa kayak ada gap antara domain mental dan domain material. Nah, terus dia kemudian mengatakan, kenapa kita tidak asumsikan saja bahwa domain mental itu ada di dalam struktur fundamental realitas. Itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Taufik. Kalau menurut Bung Arvin sendiri bagaimana? Tadi karena sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan pertama sih kepada Bung Taufik ya. Cuman Bung Arvin sendiri juga masih mengusulkan Chalmers ya dalam alternatif untuk kedua tadi. Apakah nggak ada alternatif lain ya Bung Arvin? Selain dualisme dan materialisme. Saya rasa masih banyak tempat lain, substance dualism juga masih hidup sekarang. Misalnya di Notre Dame itu karena pengaruh dari teologis itu juga masih dominan. Hylomorphisme juga dari Aristotle juga masih lumayan dominan. Mungkin kita bisa lihat itu dari konsepnya Philip Clayton misalnya sebagai strong emergence yang soul-nya itu menjadi formal cause terhadap materinya. Begitu ya, materinya material cause okay, tapi kualianya itu menjadi formal cause. Jadi saya rasa masih ada alternatif lain ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Teruntuk Yang Mulia Taufik, kalau perkawinan antara fenomenologi adalah jalan yang dipilih, bukankah itu akal-akalan fenomenologi untuk menyelamatkan muka? Semisal bila kita menyentuh kasus Eliot di Descartes error ya, yang terjelaskan secara neuroscience tapi tidak bisa disentuh via penalaran subjektif fenomenologis. Karena kondisi material otak yang menjelaskan mengapa ia tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimana fenomenologi cukup punya nyali untuk bicara metakognisi macam ini? Terima kasih. Ini terkhusus kepada Bung Taufik ya. Saya persilakan ya. Rifki Ape. Oke,
Saya kira nggak juga ya. Kalau dibilang pilihan untuk tetap mempertahankan fenomenologi dalam dalam konteks ini, saya kira nggak juga bisa secara sederhana dikatakan sebagai upaya menyelamatkan muka fenomenologi di tengah perkembangan sains yang pesat. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa hard problem itu benar-benar hard gitu, dan sejauh ini yang paling tidak bisa menggambarkan atau secara deskriptif memberikan gambaran secara langsung tentang kualia itu, tentang bagaimana rasanya menjadi subjek tertentu atau menjadi makhluk tertentu, ya refleksi fenomenologis begitu. Dan saya pikir ini tidak bisa dikatakan hanya sekedar upaya menyelamatkan muka, tapi karena memang ada satu problem yang di situ sangat pressing gitu ya, apa yang sangat sangat mendesak untuk kita bisa menjelaskan itu. Baik, Bung Taufik ya. Sini ada pertanyaan ya untuk kedua-duanya. Untuk pertama untuk Bung Arvin ya. Dari Hestio Adam. Apakah Bung Arvin familiar dengan Pripram Bohm hipotesis yang bilang bahwa kesadaran bersifat fraktal dan terjadi di fisika di bawah Planck? Kalau iya, tolong pandangannya. Kalau tidak, apakah approach eksperimental paling menjanjikan saat ini? Dan sudah adakah bukti proto-consciousness, misal integrated information theory? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah intelligent entity necessarily conscious entity? Dalam kurung mind tidak sama dengan consciousness. Dan apakah consciousness embodied pada sistem fisiknya dan cara memikirkan dunianya, relasional terhadap itu? Misal suatu alien tidak berpikir dengan logika dan kausalitas memahami semesta, padahal menurutkan itu masuk faculty of mind. Ini pertanyaan kedua ini mengarah kepada Bung Taufik dan Bung Arvin ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Silakan Bung Arvin. Oke, apakah familiar dengan Bohm hypothesis, kesadaran itu bersifat fraktal? Kalau tidak, apakah ada approach eksperimental? Ya, ini saya rasa metafisikanya yang sangat sangat sulit sekali ya. Jadi kalau memang kita memegang Bohm, kadang jatuhnya bakal deterministik. Itu repotnya Bohm di situ, dan juga Bohm itu tidak disetujui dengan banyak Copenhagen School. Karena EPR, Einstein-Podolsky-Rosen paradox, udah gitu juga hidden variable theory itu sudah hampir hampir dibuktikan salah semuanya oleh Bell's inequality theorem, ya kan? Jadi sisanya cuma non-locality dan locality itu doang yang ada sedikit ruang untuk bekerja di situ. Nah, kalau kita pegang habis prinsip yang kuantum yang itu, makanya ada fraktal di situ, putus-putus consciousness-nya. Gitu kan. Jadi mungkin salah satu cara ya kita harus pegangnya bukan substrate metaphysics, tapi pegangnya properties metaphysics. Ini pendekatan dari properties metaphysics, bahwa properties itulah yang fundamental. Jadi kalau kita pikir partikel itu kan sebetulnya berasal dari second order quantization of fields, ya kan? Jadi kita harus lepas dari quantum mekanika, kita harus ke quantum field theory, ngikutin fisikanya. Berarti yang fundamental itu adalah fields. Kok yang fundamental adalah fields? Fields itu sifatnya continuous. Hanya sewaktu kita analisa pada waktu-waktu tertentu, pada ruang tertentu, ini terus kita quantize. Jadi kelihatannya kayak terputus-putus, begitu kan? Jadi kalau kita pegang konsep ini, terus semuanya jadi menyambung. Dan tentu saja ini juga banyak masalahnya lagi, bagaimana properti yang satu dengan properties yang lain dapat mengumpul menjadi satu untuk menjadi suatu individu. Jadi proses individuation itu yang menjadi masalah. Tapi urusan keputusan tidak terputusannya, kesambungannya itu jalan dengan sangat lancar dari bundle theory properties metaphysics. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, yang kedua, apakah intelligent entity necessarily conscious entity? Apakah itu harus conscious? Intelligent harus conscious. Wah, ini definisinya. Jadi, apakah intelligent harus conscious?
Tergantung definisinya apa. Jadi ada proposal, ada bisa baca artikel dari Ted Peters di Theology and Science tahun lalu. Dia mengatakan ada 7 ciri-ciri intelligence dan consciousness itu hanyalah satu aspek. Jadi intelligence itu bukan binary, intelligent or not, tapi itu ada satu gradient. Gitu. Dan apa consciousness? Embodied sistem fisiknya memikirkan dunianya relasinya suatu. Menurutkan itu masuk faculty of mind. Ya, saya rasa urusan relasional atau tidak, apa consciousness? Misalnya suatu alien tidak berhubung dengan logika dan kausalitas memahami semesta, menurutkan itu masuk faculty. Ya, saya rasa ini spekulasi yang sulit. Apakah logika itu sifatnya fisik atau relasional? Kemungkinan ya dua-dua kalau saya tidak mengerti. Ya mungkin Bung Taufik lebih mengerti pertanyaan yang kedua. Baik, Bung. Terima kasih. Pada Bung Taufik, saya persilakan. Ya, kalau saya nangkapnya ini kayak problem zombie ya mungkin ya. Jadi, apakah zombie itu secara natural itu sejauh ini tampak tidak mungkin ya. Tapi kalau kita berbicara secara spekulatif, keberadaan zombie artinya keberadaan entitas yang secara fisikal terus fungsi-fungsi neuralnya sama persis dan itu beroperasi secara fungsional sehingga dia punya kecerdasan seperti kita, tapi dia hanya tidak minus qualia, minus consciousness. Saya memahami mendefinisikan qualia consciousness ini seperti Nigel ya. Itu mungkin artinya kita mungkin membayangkan itu gitu loh. Jadi di satu dunia, di satu planet yang lain mungkin saja ada alien yang secara fisik itu persis sama dengan kita, hanya dia tidak punya qualia itu tadi. Bagi saya itu mungkin sih, mungkin. Baik, nah, terima kasih kepada Bang Taufik. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ini kepada Bung Taufik. Bagaimana menurut Bung tentang pandangan lama yang mengatakan bahwa ketidakmampuan untuk melaporkan tentang entitas yang dirasakan bukan berarti kita tidak bisa sadar akan sesuatu? Karena laporan pengalaman itu lebih pada language production and reports, bukan bagian dari kesadaran per se. Terima kasih dari Dimas Rizky. Oke, ini persis menunjukkan salah satu kelemahan dari materialisme. Jadi materialisme itu biasanya memahami consciousness itu sebagai reportability. Jadi kemampuan subjek untuk membuat report terhadap apa yang dialami. Misalnya saya sedang mengalami perasaan cemas begitu, atau mengalami perasaan sakit hati misalnya. Nah, dia materialisme memahami kesadaran sejauh saya bisa membuat laporan verbal terhadap apa yang saya alami. Nah, padahal kemampuan saya untuk membuat laporan verbal itu hanyalah kerja fungsional otak begitu. Kerja fungsional otak bukan qualia, bukan kesadaran, enggak, bukan. Nah, artinya dengan demikian kemungkinannya bisa jadi makhluk yang secara fungsional bisa melakukan verbal report begitu, bisa jadi dia mungkin sadar dengan itu, tapi bisa jadi dua dia enggak begitu. Demikian juga sebaliknya, makhluk yang belum bisa melakukan verbal report terhadap apa yang dialami karena keterbatasan bahasa atau dia tidak bisa mengakses sistem informasi yang ada di dalam otaknya, ini juga belum tentu bisa disimpulkan apakah dia enggak sadar. Bisa jadi dia sadar, punya qualia, punya perasaan bagaimana mengalami sesuatu pada dirinya begitu. Tanggapan saya begitu. Baik. Kalau menurut Bung Arvin, bagaimana tentang pertanyaan ini?
Bisa diulang sedikit pertanyaannya, saya dulu udah lupa. Bagaimana menurut Bung tentang pandangan Lame yang mengatakan bahwa ketidakmampuan untuk melaporkan tentang entitas yang dirasakan bukan berarti kita tidak bisa sadar akan sesuatu, karena laporan pengalaman itu lebih pada language productions dan end reports, bukan bagian dari kesadaran per se. Ah ya ya, ini menarik. Saya rasa dari diskusi filsafatnya ini mungkin dari philosophy of language ya, dari Fodor misalnya. Tanpa bahasa tidak akan ada pemikiran. Jadi ini isunya sebetulnya bahasa bukan kesadaran. Itu salah satu jawaban. Kalau jawaban dari neuronya bakal dikatakan memang banyak sekali sensasi yang kita rasakan, tapi tidak mencapai level kesadaran karena memang kita tidak mungkin otak kita itu semua disampaikan ke level kesadaran karena banyak sekali seperti saya duduk. Saya bisa merasakan kain saya, baju saya, kursi saya, tangan saya di meja. Tapi nggak semuanya penting. Yang penting saya ada di Zoom ini gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang tidak mencapai level kesadaran. Ini perspektif neuro begitu. Jadi ada cara tradisi filsafat bahasa dan neuroscience jawabnya bakal beda. Gitu ya. Baik. Iya, mau menambahkan dikit Mas. Oh iya, silakan silakan. Ya, tadi saya Mas Arvin menyinggung soal bahasa. Fodor ini juga apa? Dengan Fodor saya bisa ngasih jawaban tambahan untuk soal ini. Jadi kan kemampuan kita mengungkapkan sesuatu dalam bahasa itu mensyaratkan paling tidak kita punya konsep terlebih dahulu gitu. Jadi kita melakukan konseptualisasi baru itu kemudian ditranslasi dalam bentuk bahasa. Tapi kata Fodor, representasi mental itu mungkin yang mungkin berbentuk dalam sesuatu yang non-konseptual. Jadi dia belum sempat terkonseptualisasi, tapi sudah ada representasi mental dalam pikiran kita. Nah, ini kan artinya mengandaikan bahwa kita bisa melakukan representasi atau punya pengalaman sadar begitu, tapi tanpa meniscayakan bahwa kita harus bisa punya konsep dan kemudian bisa membahasakan representasi itu gitu. Nah, itu sedikit tambahan. Baik, jawaban yang cukup saya kira sangat memuaskan mengenai itu. Di sini ada lagi pertanyaan kepada Bung Arvin. Bicara soal moralitas nih, penanyanya bawa ke moralitas dan norma. Hal tersebut tidak secara langsung dimiliki manusia secara natural, melainkan pemberian dari pandangan atas dunia eksternal. Bagaimana kedua hal tersebut saling terkait di dalam ke dalam neuroscience? Apakah jika saya di ACT, saya bias, tiba-tiba saya bisa tiba-tiba ingin secara serius, secara terus menerus? Sebentar ini pertanyaannya. Apakah jika saya di ACT, saya bisa tiba-tiba ingin secara terus-menerus anjing kesayangan mengelus ya anjing kesayangan saya maksudnya mungkin ya. Apakah yang berubah itu moralitas atau impuls yang tidak bias atau bisa tersaring oleh nalar kita? Terima kasih. Tampaknya pertanyaan masih kurang ini ya, jelas ya. Bagaimana Mas Arvin, apakah paham dengan pertanyaan ini? Tadi bagian pertamanya bisa diulang. Dari Subhava. Jadi begini, bicara soal moralitas dan norma, hal tersebut tidak secara langsung dimiliki manusia secara natural. Oh iya, melainkan. Ya, jadi moralitas ini memang kompleks. Jadi kalau dari pendapat filsafat kontinental juga banyak pendapat, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau kayak Kantian kan memang itu boleh dibilang itu adalah dari dalam. Asas-asas moralitas itu di dalam body itu adalah hal yang paling paling mendasar gitu ya. Oh, ini ada koreksi. Ini ada koreksi dari penanyanya. Terus-menerus menyakiti anjing. Oke, okay. Ya. Yeah. Jadi kalau moralitas bagi Kant itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar. Tapi kalau dari perspektif neuro, kadang dikatakan karena ada bagian-bagian otak tertentu kita bisa melihat dari perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu biasanya parietal lobe-nya dulu yang lebih develop. Jadi anak kecil lebih beretikanya lebih berdeontologis. Semakin dewasa, frontal cortex-nya lebih berkembang, bahwa baru orang itu lebih dewasa, lebih bisa memikirkan konsekuensialis. Jadi
moralitas itu tergantung dari perkembangan otak juga. Tapi di luar perkembangan otak ini, saya rasa tetap ada banyak sekali tradisi sosial, ya kan, tradisi norma-norma yang mengajarkan kepada seseorang apa yang baik dan apa yang salah. Dan itu sangat, itu memiliki peranan yang sangat penting. Kita tahu misalnya seorang anak yang prefrontal cortex yang cacat sebelum dia puber, itu bisa menjadi psikopat, tidak mengetahui apa yang baik dan yang salah, tapi tidak merasa bersalah. Tapi setelah anak itu lewat puber, begitu frontal cortexnya rusak, dia berbuat salah, tapi dia tetap merasa bersalah. Psikopat juga, tapi dia tidak psikopat. Dia bisa merasa bersalah. Jadi timingnya akan kapan asas moralitas itu masuk ke otak, itu juga memiliki peranan yang penting. Dan dalam hal evolusi, kalau evolusi moralitas itu dibahasnya biasanya, moralitas itu berkembang dari positive dan negative feedback. Ini behaviorisnya terus keluar. Kita melakukan sesuatu, kalau orang lain suka, ya kita dikasih hadiah dalam suatu lingkungan sosial. Kalau tidak suka, kita terus dihukum. Inilah yang mengajarkan apa yang baik dan apa yang jahat dengan melalui berinteraksi. Ini Marcus yang bilang, ini berarti adalah dari teori bermain. Makanya anak kecil itu perlu bermain. Dengan bermain, seorang anak kecil itu menguji apa yang oke, yang baik, dan apa yang tidak oke. Kalau aku mukul temanku, temanku marah, aku dipukul balik. Oh, berarti ini tidak bagus. Begitu. Ya. Itu jadi tiga jawaban terhadap moralitas. Baik, Bung Arvin. Apakah dari Bung Taufik ada tanggapan ya? Gak ada, masih gak ada dulu. Okay. Tapi kalau kita melihat moral dalam perspektif yang sangat naturalis atau evolusionis, apa evolusioner ya, seperti itu. Jadi memang apa namanya, kalau dalam istilahnya Dawkins itu meme kebudayaan itu. Baik. Pertanyaan terakhir nih, sebelum kita akhiri ya, karena sudah sebentar lagi jam 7 di Indonesia. Pertanyaan untuk Mas Arvin dari Ahnaf. Yang pertama, apa dan bagaimana landasan epistemik untuk neuroscience dan, apa dan bagaimana landasan epistemik untuk neuroscience dapat dikatakan sebagai ilmu? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apa dan bagaimana core scientific theory dari neuroscience yang memiliki daya prediktif tinggi sehingga teori neuroscience tersebut dapat difalsifikasi? Kegagalan menjawab dua pertanyaan ini menunjukkan bahwa so-called neuroscience ini bukanlah sebuah ilmu, namun hanya Francis Bacon-ian encyclopedia atau sekadar kumpulan fakta tentang neuron otak kita. Ini pertanyaan yang menarik. Saya langsung kasih ke Bung Arvin. Ya. Saya setuju dalam arti memang neuroscience, terutama yang cognitive neuroscience tadi, mendeskripsikan bagian otak mana yang responsible untuk sifat-sifat apa, itu sangat deskriptif. Berarti dengan itu tidak prediktif, ya kan? Tidak prediktif sama sekali, begitu. Ya, ini berarti bukan science, ini hanya seperti yang dikatakan pengumpulan data untuk encyclopedia. Memang, tapi sains itu kan harus bisa menciptakan hipotesa tertentu, udah gitu mengujinya. Jadi dalam hal itu tetap sains, karena kan mesti dicek. Misalnya kayak saya bakal kira-kira ini bagian otak depan. Ya udah, berarti kita lihat otak bagian samping aktif atau tidak. Itu kan masih ada control variables-nya dalam eksperimen. Karena masih menggunakan eksperimen, masih menggunakan control variables, masih menggunakan experimental variables, negative control, positive control, maka tetap itu dianggap sebagai science dalam hal itu. Tapi pertanyaan ini mungkin saya bakal push lagi untuk ke biologi overall. Saya rasa pertanyaan ini berasumsi bahwa science itu berangkat dari fisika. Fisika itu kan sering berangkat dari matematika, mempunyai hipotesa a priori, sudah gitu dilakukan di eksperimen baru dilihat. Begitu kan. Memang fisika ini mempunyai predictive powers yang sangat kuat yang sifatnya berbeda dengan biologi. Makanya Fodor pernah mengatakan teori evolusi itu sebetulnya bukan evolusi. Biologi sebagai sains lahir hanya karena ada evolusi. Ini filsafat biologi sekarang ya. Tapi menurut Fodor menyerang, mungkin evolusi itu pun bukan teori. Evolusi itu hanyalah
natural history, menjelaskan apa yang telah terjadi, kerangkanya seperti ini, ya udah. Tapi nggak bisa menjelaskan yang masa depan bagaimana. Kita hanya mengulang sejarah. Seperti kita mengetahui dulu sejarah begini, ya kita bisa belajar dari sejarah, di masa depan kemungkinan bakal sama. Karena sejarah sering terulang dengan variasi yang sedikit berbeda. Jadi ini kritik. Jadi memang dalam filsafat biologi, biologi sebagai sains itu definisinya sekarang sudah muncul beberapa yang berbeda dengan sains, fisika sebagai sains. Wah, ini sangat menarik ya. Cuman karena waktu kita ya, saya kasih ke Bung Taufik ya terakhir ya. Silakan Bung Taufik. Soal yang mana ya, Bung? Tadi pertanyaan untuk Bung Arvin, apakah ada tanggapan mengenai apakah neuroscience itu bisa dikatakan ilmu ya? Sebagaimana fisika? Saya karena bukan working scientist yang bekerja dalam konteks itu, saya nggak bisa menjawab, Bung. Baik, mungkin itu ya akhir dari apa namanya sesi polemik kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bung Arvin yang sudah memberikan waktu dan kesempatan, dan juga kepada Bung Taufik ya, saya ucapkan terima kasih juga. Mungkin itu dari saya, karena tadi tegangan yang diberikan Bung Arvin dan Bung Taufik saya kira sama ya, dalam hal ini memandang bagaimana kesadaran dan solusi yang diberikan, meskipun ada beberapa aspek yang berbeda ya. Seperti itu ya, mungkin dari saya tutup sesi ini, saya kembalikan kepada Ada Gosali. Terima kasih semua.